terakhir ini adalah manajer dari Marky Chaps. Tangan kirinya Zawin. Temboknya. Langsung aja, Jopri! Roasting tuh artinya memaki. Langsung aja Zawin kontak. Dipecat dah. Assalamualaikum cinta, tepuk tangan buat kalian semua. Enggak ya, enggak mau apresiasi kalian duduk di sini. Kalian hebat loh. Fans banget sama Zawin ya. Pengen nonton abang Zawinnya ya. Pembeli Marky Chaps ya, respect. Kalian melihat Zawin tuh pasti kayak sosok inspiratif, motivasi, orang yang keren. Kalian di mata Zawin hanyalah uang dan uang. Uang lebih manis daripada madu. Gitu. Emang Tuan Krep dia? SpongeBob-nya Fitra no? Harusnya gajinya 4 kali lipat teman-teman. Karena harus ber... itu, budi. Ya kan, gua kan bukan spesialis bijak gua. Cuman Fitra aja diajarin dari nol sampai bisa. Keluar ya gua buru. Sini waktu ini. Jahatnya tuh gak cuman kata kotor. Tapi dia pernah diskusi, ada cewek bengong. Dia bilang, Neng, lain kali otaknya dibawa, jangan ditinggal di kosan. Itu ceweknya nangis, ya Allah, di mana ya? Di mana? Terus dia ketemu perempuan, cantik sekali fotonya. Pas ketemu, balik langsung, pusing gua. Tadi gua ketemu sama lawannya Power Ranger. Itu jahat banget, Zawin. Lu tau musuhnya Power Ranger gak sih? Matanya di sini, mulutnya di sini, rahangnya di sini, itu loh musuh Power Ranger. Ih jahat banget. Gua tau lah Zawin ini orangnya terkenal, hebat begitu kan. Dia kan live Instagram, terus pas ada yang nge-match, apa sih bahasanya nih? Yang live bareng lah, sek. Eh Kak Zawin dong! Norak-norak kampungan. Kehilangan tuh pembeli Marky Chaps bang. Kan gue yang mikirin keuangannya. Jagalah attitude-mu. Duit itu duit kami tuh. Apalagi gue berhenti nonton dia stand up. Soalnya gue nonton dia stand up. Jokesnya begini. Orang asli Bogor takut villa liar. Karena villanya liar. Aneh banget. Aneh banget. Aneh banget. Dia bikin konten ustad-ustadan tuh, Nur Cahya. Terus kan ada segmen di mana kita nyambung lagu tuh kan. Ketika kita sendirian berdiam diri tak ada hiburan. Semuanya kita nyanyi, hey yang ada di sana. Dia kemarin berani-beraninya nyebut lagunya. Orang kita enggak ada yang ngapal, yo. Enggak lu enggak sekeren itu di mata kami, Zawin. Yo. Dia sebut seset, kita kayak, "Hah?" Lagu apa itu? Lagu Myanmar. Tolen nam lai noi, tenai lam lai. Zawin tuh pencitraannya luar biasa banget dah. Gue bilang, Jup nanti roasting gue aman, gue bahas ini ya, jangan Jup. Takut banget hancur karir lu. Ya gak usah roasting, mana puji-pujian aja, sholawatan kepada Nabi Zawin. Yang gue bilang Zawin ini adalah Tuan Krep. Karena dia pintar mengolah agar orang-orang itu, apa namanya, balas budi ya. Balas budi, jadi dibayar dikit. Terus, ya nanti gue bakal kasih ilmu yang bagus. Bener. Tai. Soalnya gini loh. Si Ucup yang sering masuk di YouTube-nya Zawin enggak pernah dibayar. Dibayar respect. Lucu banget Ucup gitu. Ucupnya alhamdulillah gitu. Memang Ucup cuman gitu doang seneng. Kerja di Marky Chaps tuh fleksibel. Gua bisa stand up alhamdulillah, gua setujui itu. Tapi fleksibel buat si Jup besok meeting penting ya? Iya.
Kosongin jadwal? Ya. Malamnya di ke Bandung. Kayaknya gue lusa deh balik. Ya udah besok aman berarti ya bang, aman. Gue jalan sama cewek gue nonton KKN Desa Penari. Paginya, Juk, Bandung gak seru, ayo meeting lagi. Bang, tapi gue jalan sama cewek gue. Ya lu bukannya kosongin, kita kan udah janjiin kosongin. Ya udah ya. Itu gue nonton baru desanya belum nari. Tuh gue tinggal balik tuh cewek gue, nggak tahu sampai sekarang masih tuh cewek gue di situ tuh nari nari. Kemana nih cowok gue nih? Mark Kecap tuh besar karena gue. Harus diakui itu. Karena tim dari gue. Dia bikin bisnis ada Winkloot bangkrut semua. Itu karena gue. Branding, Fitra, itu fotografer gue waktu gue stand up. Marketing, Ucup, itu dia roadman gue. Ada mobilitas tuh, kalau ada acara-acara Mark Kicap tuh yang nganter Farhan. Itu supir gue. Makanya dia bilang, Jup bisnis yuk, ayo. Selalu gue mah. Mau ditolol-tololin gak apa-apa gue, yang penting Mark Kicap maju sampai Uniqlo kan. Sukses. Kenapa gue mau ngikutin dia? Karena dia tuh punya pemikiran yang fantastik lah. Dia bilang, ketenaran gue gak selamanya Jup, tapi brand itu akan selalu naik gitu. Kalau kita bangun dengan baik, oke fine. Gue berharap ya Jup, gue dapet uang dari Mark Kicap, passive income. Jadi gue gak harus kerja, gue gak harus nge-vlog-nge-vlog, gue capek Jup. Ayo kita bangun PT ini, ayo! Sistem semua dikasih ke gue. Oke fine, oh, gue kerjain, gue semangat gitu. Nah nanti kalau Mark Kicap udah sukses, nama Zawin rendah, nah di PT gue coret nama Zawin. Cret, ya Mark Kicap gue ganti Mal Jupri. Ya nama gue Jupri, terima kasih.